Sebelumnya itu kamu kerja di Malaysia ya? Iya teh, sempat kerja di sana juga, di bagian marketing. Berarti udah paham banget lah sistem kerjanya kayak gimana. Insya Allah teh udah. Untuk jadwal di sini sih ya, datangnya jam 8, pulang jam 4 sore itu di hari Senin sampai Jumat. Terus kalau hari Sabtu itu kita cuma setengah hari, datang jam 8, pulang jam 2 sore. Dan hari Minggu itu kita libur sih ya. Tasya, Sya, iya teh, paham kan sistem kerjanya? Paham teh. Ya udah kalau gitu, teteh mau balik lagi ke ruangan. Salam ya buat ayah kamu. Iya siap teh. Kalau mau nyuri motor, jangan motor saing dong, Mbak. Rido? Pas gendong. Nih. Makasih ya, Dok. Jadi, kamu udah lama kerja di sini? Ya, sekitar 5 bulanan sih. Kalau kamu kok tiba-tiba di sini, Syah? Bukannya udah kerja di Malaysia? Sebenarnya sih, aku udah betah kerja di sana, Dok. Ya. Tapi mau gak mau, aku harus ikut ayahku ke sini. Soalnya ayah aku gak mau aku di sana sendirian. Jadi ayahku nyaranin buat aku kerja di tempat Teh Puput aja. Ayah kamu kenal sama Teh Puput? Yalah, orang Teh Puput tuh masih saudaraan sama aku, Dok. Oh, gitu. By the way, Sya. Erik, apa kabar Erik? Please deh, Dok. Jangan bahas-bahasan dulu deh. Tapi dipikir-pikir dulu lucu aja gitu ya. Kamu deketin Erik cuma buat bikin aku cemburu. Tapi kan kamu juga sama ngedeketin Shelly buat aku cemburu. Emang iya ya? Tuh kan kebiasaan nih pura-pura lupanya. Dok, ngomong-ngomong soal dulu nih. Nadir apa kabar, Dok? Nadir ya? Iya, Nadir. Kok tiba-tiba diam sih, Dok? Beberapa hari lalu, aku ketemu sih sama Nadir. Ketemu di mana? Di sekolah kita dulu. Jadi dia guru di sana, Dok? Iya. Terus dari semenjak itu kamu belum ketemu lagi sama Nadir? Belum sih, Sya. Baru kemarin aku sama Nadir ketemu lagi. Waktu kamu ketemu di sekolah, kalian ngomong apa? Kalau dia sih nggak bilang apa-apa, Sya. Mungkin karena ada Maya juga. Dia cuman ngalihin dirinya ke aku,
Ya, semuanya jadi kelihatan kayak canggung banget sih. Aku nyariin lo dari tadi, kirain masih di ruang guru. Ngajarin laporan hari ini jadi kan? Kayaknya gak jadi deh, Nan. Loh, kenapa? Aku lagi capek banget, Nan. Next time aja ya. Kok gitu sih, Vin? Davin? Melupakan seseorang itu emang sakit, Nan. Kamu belum ngerti di posisi aku kayak gimana. Justru aku di sini karena aku ngerti banget posisi kamu. Aku masih sayang sama Rino, Vin. Kamu nggak akan pernah ngerti soal itu. Halo, kenapa, Nan? Kamu baik-baik aja, kan? Baik-baik aja aku, mah. Emang kenapa? Ya, soalnya aku lihat beberapa hari ini, kamu kayak gak seperti biasanya. Aku cuma lagi capek aja, Nan. Udahlah, Vin. Jujur aja. Kamu itu lagi kenapa sih sebenarnya? Aku udah jujur. Aku emang lagi capek aja, Nan. Vin. Terus, kalau aku udah jujur, emangnya kamu mau apa, Nan? Kamu seharusnya gak terlalu berlebihan gitu sama aku. Iya kan? Lagian peran aku di hidup kamu apa sih, Nan? Gak terlalu penting juga, kan? Jadi, Aida itu udah lama kenal sama Budira? Iya, kenalnya masih udah lama. Temen SMA? Bukan. Temen kuliah? Bukan. Mantan pacar ya? Tuh kan, kamu mah. Suka ngadu-ngadu, ah. Ngada-ngada, ah. Ah, itulah. Lagian kan, Maya cuma nanya. Berarti bener dong. Apanya yang bener? Ya, kalau Aida dulu pernah pacaran sama Budira. Nih, A'a jelasin biar kamu gak salah paham. Jadi, A'a kenal sama Budira itu waktu di kerjaan A yang dulu. Di studio foto yang waktu itu A ceritain ke Maya. Iya. Jadi kan A di sana jadi fotografer. Nah, Budira itu dia suka jadi model foto gitu di sana. Jadi ya kenalnya mah pas AA masih kerja part time lah. Tapi kalau udah kenal, gak bakal secanggung kemarin dong. Pasti ada apa-apanya kan dulu. Terserah kamu, ah. Lagian kalau A ngajak pacaran Budira, Budiranya juga gak akan mau kali. Kok kamu bisa mikir gitu sih? Ya, orang Budiranya aja udah punya pacar.
pacarnya itu sama-sama guru PKL gitu di sekolah Maya. Tahu dari mana kamu? Maya tahu dari teman kelas Maya aja sih. Soalnya kan mereka suka gosip-gosip gitu. Anak zaman sekarang kerjanya teh gosip-gosipan, TikTok-tiktokan. Tapi di balik gosip itu ya, Maya juga sering lihat kok kalau Budira itu emang selalu berduaan terus sama Pak Davin. Jadi, Nadir udah punya pacar sekarang, Dok? Ya kalau kata Maya sama temen-temennya sih gitu. Tapi kalau menurut aku sih ya, Dok. Kalau emang niat kamu baik, kenapa harus berhenti? Toh, itu juga cuma gosip doang. Sebenarnya yang aku bikin khawatir bukan soal itunya, Sya. Terus, apa yang kamu khawatirin? Aku tuh khawatir kalau niat baik aku justru malah bikin Nadir tuh semakin... Dok, aku yakin Nadir bakal nerima niat baik kamu. Ya mungkin awalnya dia bakal kayak gak yakin sama kamu. Cuman kalau emang itu baik buat dia dan juga kamu, apa salahnya sih? Mau sampai kapan sih Nan kayak gini terus? Ada yang harus aku omongin sama kamu? Thanks ya, Kak. Nad. Soal dulu, aku minta maaf ya. Terus, ya. Teh Puput. Ngelamunin siapa sih, Sya? Enggak, ini enggak ngelamunin siapa-siapa kok, Teh. Cuma lagi ya ngadem di sini aja. Setiap kamu ngelamun di sini, kamu ngeliatin itu gelang terus. Gelang dari pacar, ya? Bukan kok, Teh. Ini gelang persahabatan gitu. Pasti sahabatnya cowok, ya? Kok Teteh tahu sih kalau ini dari... gelang sahabat cowok. Teteh juga sama kayak kamu, Sya. Pasti kamu punya perasaan yang lebih ya sama dia.
Udah, ngaku aja kali, Sya. Iya, Teh. Dulu Tasya ada perasaan lebih sama dia, Teh. Dulu Afarid yang ngasih gelang ini, Sya. Afarid suami Teteh. Iya, suami Teteh. Mungkin kasus kamu itu sama kayak Teteh sama Afarid. Udah sahabatan lama, tapi setelah saling jujur satu sama lain, semuanya kayak angin lewat aja. Terus gimana ceritanya bisa nikah gitu, Teh? Teteh juga bingung sampai sekarang, Sya. Kenapa ya Teteh mau sama dia? Tapi Teteh selalu nyaman kalau ada di dekat dia. Dia juga yang selalu ngeyakinin Teteh kalau persahabatan bukan penghalang untuk cinta yang sesungguhnya. Makasih ya, Dok, udah nganterin sampai rumah. Ya, sama-sama, Nad. Iya, udah. Kalau gitu, aku masuk rumah ya. Kamu hati-hati di jalannya. Ya, makasih ya, Nad. Kronologi fenomena mendadak pingsan ini, Pak? Awalnya saya kurang yakin kalau ini adalah fenomena yang aneh ya, tapi setelah banyaknya korban yang jatuhan apalagi di tempat ini, dan akhirnya saya mengetahui bahwa ini fenomena yang benar-benar aneh dan benar-benar di luar dugaan saya. Jadi pas saya lihat itu banyaknya korban berjatuhan bukan sekedar lansia, Pak, tapi ada juga anak-anak muda. Anak-anak muda yang tiba-tiba pingsan tanpa alasan. Begitu, Pak, kronologinya. Baik, terima kasih, Pak Habibur. Halo, Dok. Tadi gimana ketemu sama Nadirnya, Dok? Ya gitu, Desya. Awalnya sih, pas mau ngomong aku bingung mau mulai dari mana. Tapi akhirnya kamu dimaafin gak sama Nadir? Dimaafin kok. Malah Nadir udah maafin aku dari dulu. Tapi kenapa? Tapi aku masih ngerasa gak enak hati aja sih, Sia. Kok kamu ngerasa kayak gitu sih, Dok? Kan kamu udah dimaafin. Bukan masalah minta maafnya, Sia. Tapi aku tuh kayak ngerasa kalau kehadiran aku di hidupnya Nadir yang sekarang itu bikin orang di sekitarnya jadi ngejauh. Maksud kamu orang yang namanya Davin, bukan? Iya. Tadi beres aku antar Nadir ke rumahnya, aku kayak ngeliat dia dari kejauhan sih. Dok, harusnya jangan ngerasa kayak gitu. Lagian kan niat kamu emang baik, bikin semuanya bisa baik kayak dulu lagi. Tapi Sya. Dok, niat baik itu emang gak selamanya gak diterima dengan baik. Tapi percaya deh, kalau niat baik itu akan selalu menemukan akhir yang baik juga, Dok. Yaudah deh, Dok. Aku mau balik dulu ngerjain kerjaan aku lagi ya, Dok. Yaudah. Thanks ya, Sya. Iya. Kamu pulang
sekarang sama siapa? Dijemput. Kamu naik apa? Aku kayaknya di pojok sih. Ya udah, hati-hati ya. Ya, syukur aku. Sudah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aduh, iya sih pinter. Maya mau kemana? Mau pulang? Iya, Bu. Mau pulang. Ini sama kakakku. Oh, jadi Maya adiknya Rido. Iya, Bu. Tapi beda. Ya beda tuh, Bu. Maya kan cewek, saya mah cowok, Bu. Gak gitu, maksudnya bedanya teh Maya mah di kelas ranking 5 besar. Kamu mah waktu sekolah nakal banget. Si Ibu mah bener. Oh, maksudnya tuh dulu mah kan gak ada ranking, Bu. Ah, alasan aja ngomong mah. Oh iya, kalau gitu Ibu tinggal dulu ya, soalnya Ibu ada rapat. Ya, permisi ya. Kak Yudo kenal sama Bu Yanti? Ya kenal lah tuh. Kan A pernah bilang kalau A pernah sekolah di sini juga. Oh, iya juga sih ya. Tapi tumben Ayudo masuk ke dalam sekolah. Biasanya kan kalau jemput Maya, Ayudo nunggunya di parkiran. Berat terus? A nggak boleh gitu masuk ke sekolah? Ya, boleh aja sih. Ada jangan-jangan Ayudo sekalian ketemu Budira ya. Tuh kan, suzon kamu mah. Siapa yang suzon? Maya kan cuma nebak aja. Ya kan salah tebakannya, siapa juga lagi yang mau ketemu. Mai, ada apa? Ketua OSIS tuh nyariin kamu, katanya sih ada hal penting. Oh gitu, ya udah makasih ya. Jadi kalau gitu kita duluan ya. Bye. Hati. Pacaran ya sama ketua OSIS? Ih, katanya jangan suzon, sendirinya malah suzon. Ya elah, bercanda kali, serius amat. Udah sana, tungguin di sini. Maya kesana dulu ya. Ya, jangan lama pacarannya. Berisik. Do, kamu Net lagi ngapain di sini? Biasa, jemput Maya. Terus Maya kemana? Tadi katanya mau ketemu ketua OSIS dulu. Baru beres ngajar Net. Iya nih, baru aja keluar dari kelas. Gimana jadi guru? Susah nggak? Ya gitu deh, ada susahnya, ada gampangnya juga. Tapi biasanya sih ya, setahu aku kalau guru-guru PKL itu suka digombalin tuh sama murid-muridnya. Benar banget, apalagi waktu pertama kali ngajar. Hampir semua kelas kayak gitu. Pasti sih, apalagi gurunya cantik kayak gini. Apaan sih, Do? Oh iya, Do. Kamu masih suka foto-foto kan? Masih, Nani, masih. Kamu masih ingat tempat yang kemarin kita datengin? Ingat kok. Nah, jadi teman aku tuh kerja di sana. Terus dia tuh minta aku buat foto gitu, semacam promosiin lah. Nah, aku tuh masih butuh orang gitu, Do, buat motoin aku di sana. Kira-kira kamu bisa nggak? Kapan emang ini? Sekitar tanggal 17-an sih. 17 berarti minggu depan ya? Iya, minggu depan. Bisa sih kayaknya, tapi aku harus lihat jadwal dulu, takutnya bentrok gitu. Oke, okay, oke. Okay. Halo, Bu Dira. Iya. Yeah. Udah ketemu ketua OSIS-nya? Udah. Mau langsung pulang? Boleh. Ya udah. Maya pamit ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya. Iya. Yeah. Lihat-lihat. Kayaknya seneng banget deh. Enggak. Itu salah aja kok. Udah mulai suka lagi ya sama Bu Dira. Terserah kamu deh. Maya kasih tahu Bu Dira ya. Kasih tahu apaan? Bu Dira, ini kata Aido. Ih, Aido kenapa sih nutup mulut Maya pakai tangan? Bau tahu. Lagian Aido udah makan apa sih, bau banget tangannya. Makan asin pedamai. Ih, mau banget pedesan. Apaan udah jadi ngomongin makanan ah? Kaper ya. Itu tahu. Makan yuk. Iya, iya. Thank you.
Kamu belum tidur, Dok? Belum, A. Skincare-an dulu, biasa. Wede, gaya banget. Tapi kelihatan sih sekarang kalau dilihat-lihat makin cerah aja muka kamu. Bisa aja sih, Ama. Kasih tahu dong tipsnya apa. Tips apaan, ah? Dari rumah cuma pakai ini, ah. Body serum cream sama body serum lotion. Terus bedanya dua itu apa, Dok? Nih, kalau yang ini namanya body serum lotion bisa 3 kali mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, dan juga menyamarkan hiperpigmentasi dari kulit, ah. Dan Rido biasanya kalau pakai ini tuh sebelum Rido kerja. Terus kalau yang satunya lagi? Oh, kalau yang ini. Nah, kalau yang ini itu namanya body serum cream. Ini tuh bisa 4 kali melembabkan kulit kering sama area kulit kasar, ah. Kayak sikut, terus lutut juga, kaki, tangan bisa, ah. Nah, kalau Rido biasanya pakai ini tuh sebelum Rido tidur malam-malam kayak gini. Ya udah deh. A mau beli sekarang. Eh, tumben beli, ah. Biasanya minta yang Rido. Pumpung gajian. Ya udah, kalau gitu makasih ya infonya. A mau ke kamar lagi. Tutup lagi ya pintunya. Iya, iya, sorry. Ngelamun aja. Kaget tau, Sya. Ya maaf, lagian kamu bukannya kerja, malah ngelamun. Ngelamunin apa sih, Dok? Ih, ditanya malah diem. Nadir, Sya. Kenapa lagi sama Nadir, Dok? Nadir, ngajak aku jalan, Sya. Ngedate maksud kamu? Bukan ngedate sih, tapi lebih kayak ke dia tuh butuh orang buat motoin dia di rumah makan temennya gitu. Dan Nadir tuh pengen kesini sama aku. Astaga, Dok, Nadir tuh cuma minta tolong doang sama kamu. Ya tapi kan aku khawatir sih ya kalau nanti. Kalau apa, Dok? Udahlah, itu tuh cara Nadir biar bisa berdamai sama kamu. Apa, Pin? Minggu nanti kamu disuruh Tiara buat promosiin tempat makannya. Iya. Aku temenin ya. Kayaknya nggak usah deh. Soalnya aku kesannya bareng sama temen kok. Oh. Oke deh, kalau gitu.
Rido ya? Iya. Davin, temennya Nadir. Oh, ya. Yeah. Nadir sering cerita soal kamu sih. Terutama soal rambut kita yang... Ada aja. Temen kuliahnya Nadir? Iya, kebetulan satu tempat PKU juga di sini. Gitu. Makasih ya, Dok. Udah hadir lagi di kehidupan Nadir. Makasih. Iya, makasih. Berkat kamu, Nadir sekarang gak banyak sedih lagi. Dan lebih bahagia sih kelihatannya. Ya, saya harap Nadir bisa gini terus. Yaudah, kalau gitu, saya balik lagi ke ruang guru. Sampai ketemu lagi, Dok. Ya. Maya, mau langsung pulang? Anterin dulu ke toko buku ya. Maya mau beli buku. Udah, ayo. Yang pucat sih, Dok? Ya belum lah, Nad. Kan nanti diedit lagi. Pokoknya nanti tuh wajah kamu jadi glow in dark, glowing gitu. Iya, iya. Dok. Apa, Nad? Gak jadi deh, nanti aja. Ya, kok gitu sih? Sekarang aja, gak apa-apa kali. Selama satu tahun, aku menjauh dari apa yang seharusnya aku jalanin. Tapi, nyatanya, aku harus nerima semua hal itu depan mata aku, Dok. Tapi setelah kamu datang lagi, Dok, aku rasa ini saatnya buat bikin semua kebahagiaan itu balik lagi kayak dulu. Itu masih ada di hati kamu, Nat. Masih ada, Dok.
maaf, Ned. Tapi aku gak bisa kalau kita harus kerja dulu lagi. Apa karena Tasya? Bukan, Ned. Aku cuman pengen hubungan kita ini baik-baik aja. Kalau ngelibatin perasaan, pada akhirnya cuma ninggalin luka. Mungkin sebaiknya kali ini kita gak usah libatin perasaan lagi deh, Nan. Bolehkah kita mengulang masa-masa indah itu? Cinta memang memberikan kenangan yang indah, tapi cinta juga memberikan luka yang akan selalu menjadi kenangan. Bagaimana kabarmu? Berhasilkah lupakanku? Sulit ketika harus mengucapkan selamat tinggal kepada sebuah kenangan. Masih menambah hadirmu sebelum dirimu pergi dan janjimu hilang arti. Lihatlah sampai di sini. Namun akan terasa lebih sulit lagi ketika kenangan itu tak pernah hilang begitu saja. Hati yang keras kepala. Ayo silakan. Ada apa, Nad? Sampai harus ngobrol di sini? Vin, sebenarnya perasaan kamu ke aku itu gimana sih? Tunggu. Maksud kamu perasaan gimana? Ya, aku sama kamu itu sebenarnya apa? Ya, kita sahabatan, Nad. Vin, bisa nggak untuk kali ini aja kamu jujur sama aku? Aku udah jujur loh, Nad. Vin, please. Kita sahabatan, Nad. Kamu lupa atau gimana sih? Maaf, aku gak punya banyak waktu, Nad. Aku harus balik. Tapi, rasa aku lebih dari sekedar itu, Vin. Dan aku tahu kalau kamu juga punya perasaan sama kayak apa yang aku rasain, Vin. Maafin aku ya, Nad. Gak apa-apa kok, Dok. Yaudah, kalau gitu aku mau ketemu temen aku dulu ya. Kamu gak perlu balikin semua kebahagiaan kamu yang dulu, Nad. Kamu cukup perlu buka mata kamu selebar mungkin. Karena ada kebahagiaan lain selain di dalam diri aku, Nad.
Kalau kamu pengen bahagia, jangan pernah biarin masa lalu ngusik hidup kamu. Kamu boleh menolehnya ke belakang, namun jangan pernah membawanya kembali, Nad. Yang kamu harus lakukan sekarang adalah sadar, Nad. Seharusnya aku sadar dari waktu itu, Vin. Dan sekarang aku kayak kelihatan bodoh di depan mata kamu. Nan, kamu... Tapi gak apa-apa. Aku kelihatan bodoh sekarang. Daripada aku harus menyesal untuk kedua kalinya. Maafin aku, Vin. Maafin aku juga, Nan. Kejujuran seringkali sulit untuk diucapkan, dan kebenaran terkadang seringkali menyakitkan. Tapi, jika kita jujur akan sesuatu, kebenaran akan menjadi suatu hal yang bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Karena satu kejujuran bisa mengantarkan kita pada beribu kesempatan yang indah. Jujur tidak akan membuat segalanya hancur. Dan tidak ada rugi yang didapatkan dari sebuah kejujuran. Karena sebuah kejujuran akan melahirkan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Lagi sibuk ya, Syah? Gak kelihatan emang. Syah. Nikah yuk. Kamu ngomong apa tadi? Thank you.
Komang udah berapa lama, Dek? Sekitar 5 bulanan sih, ah, kayaknya. Masa koma, banyak orang yang khawatir tahu, ah. Terutama Kak Tasya. Terus, Tasya sekarang di mana, Dek? Ya, kalau jam segini sih, biasanya masih sekolah, ah. Nah, sekolah? Iya, sekolah. Kok dia sekolah lagi? Ya kan emang masih sekolah, ah. Malah satu sekolahan kan sama Ido. Oke. Kelihatannya kayak gitu bener, Dok. Kenapa? Rido ngerasa aneh aja sih, A. Harus balik sekolah lagi. Itu karena kamu belum terbiasa buat sekolah-sekolah lagi. Ntar juga bakal kebiasaan kok. Ya udah kalau gitu, ah langsung berangkat ya. Mau ke kampus. Ya. Makasih ya udah anterin. Ya, udah sama-sama. Hati-hati ya kamu. Ya. Kalau ada apa-apa hubungin Kakak. Hmm. Dok, koma rasanya gimana sih? Emang ada rasanya, Rik? Ya, maksud saya teh, kalau koma kita tidur atau gimana gitu. Tapi setahu gue sih kalau orang koma ya kayak tidur biasa aja. Terus kayak ada mimpi-mimpinya gitulah. Emang beneran kayak gitu ya, Dok? Ya, mungkin kayak gitu kali. Tapi pas lo koma, lo ingat gak lihat apa aja? Banyak sih sebenarnya. Salah satunya apa? Salah satunya si Erik. Hah? Si Erik. Emang saya kenapa, Dok? Si Erik pacaran sama si Tasya. Ngaco sih, Dok, mana? Masa iya si Erik bisa pacaran sama si Tasya? Eh, Pi, cinta mah selalu mengejutkan. Yang kayak saya juga bisa pacaran sama yang cantik. Ya, Dok? Ya, bisa sih. Tapi cuma di mimpi doang. tapi beneran itu, Dok? Belum beres sebenarnya ceritanya tuh. Jadi si Erik tuh pacaran sama si Tasya, tapi cuma settingan. Oh, masuk akal sih kalau kayak gitu. Untung cuma settingan ya. Coba kok beneran, kasihan dong si Tasyanya. Eh, BTW, baliknya jangan pada balik dulu ya. Kenapa, Di? Ya, baliknya kita rental PS dulu. Ah, ya, hitung-hitung. Rain si Rido balik ke sekolah. Betul. Duh. Boleh tuh. Tapi saya teh enggak ada duit, euy. Tenang. Ada Erik. Iya enggak, Erik? Iya, Dok. Saya bayarin. Kamu mau main 1 jam, 2 jam, 13 jam atau seharian? Saya bayarin, Dok. Duh, kalau gitu mah saya teh enggak bisa nolak atuh. Iya, udah, mantap deh. Kamu jangan pakai PSG ya. Udah lah. Kalau gitu kita cabut kelas duluan ya, Dok. Nah, tidak boleh ya. Ya. Jangan lupa makan, Dok. Iya, iya. Masih ingat saya. Makan cipol terus, Dok.
perhatian semuanya. Hari ini ibu bakal ngenalin murid baru di sekolah ini yang bakal masuk ke kelas ini. Silakan masuk. Silakan perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davin Putra Priliansa. Saya pindahan dari Jakarta. Salam kenal ya semuanya. Hai Davin. Yaudah kalau gitu Davin, kamu duduknya di deket, kayaknya deket Rido aja deh. Ya. Baik Bu, silakan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Yaudah kalau gitu, sekarang tinggal buka buku paketnya ya. Rido ya? Ya. Davin. Salam kenal. Salam kenal juga. Dok, aku tuh seneng banget tau gak sih kamu udah sembuh. Soalnya aku sempet khawatir kamu kecelakaan kemarin. Makasih ya, Sya. Kamu udah selalu care sama aku. Iya, sama-sama, dok. Tapi aku tuh masih ngerasa aneh aja sih, Sya. Harus balik sekolah lagi. Ngerasa aneh kenapa, dok? Selama koma, aku tuh ngerasa kalau hidup aku tuh berjalan terus. Malah itu lebih cepat daripada apa yang aku kira. Dan semua yang aku lihat, itu terasa nyata sih. Nyata? Nyata gimana maksudnya? Ya nyata aja. Kayak misalkan kamu, terus dia. Dia? Dira maksud kamu? Dira? Dok, dia tuh namanya Dira. Yaudah yuk, ke kelas. Rido, ayo! Pada akhirnya, setiap orang punya pilihan masing-masing. Apalagi soal pilihan hati. Dalam menentukan pilihan hati, jangan melihat dari mana dia berasal. Tetapi lihatlah kemana dia akan menuju. Dear Tasya, ada lebih dari cukup harapan untuk membuatku melihat dunia lebih baik bersamamu. Kamu nanti berangkat sekolah sama siapa, Neng? Sama Fikri, Kek. Terus pulangnya gimana? Ya, pulangnya sama Fikri lagi lah, Kek. Kakek, kalau melihat kamu sama Fikri, inget zaman dulu. Jangan bilang, Kakek, mau cerita lagi soal gimana dulu Kakek pacaran sama Nenek.
dulu nenek kamu itu. Kek, aku tuh udah tahu banget semua cerita tentang nenek. Bahkan aku udah hafal banget kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fikri. Udah sarapan belum Fikri? Fikri udah makan, Kek. Tadi di rumah. Fikri, nanti kalau berangkat sama Alifa, jangan ngebut-ngebut ya. Iya, Kek, enggak akan. Ya udah kalau gitu Alifa pamit dulu ya, Kek. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Kek, Fikri juga pamit, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ada dua pilihan utama dalam hidup. Yang pertama adalah untuk menerima kondisi sebagaimana adanya. Ketidaksempurnaanmu menyempurnakanku. Kita punya seribu alasan. Atau yang kedua, menerima tanggung jawab untuk mengubahnya. Kita punya sejuta alasan untuk melanjutkan. Rasa iri tak kenal kadaluarsa. Ketika pikiran mencari dan hati yang meyakinkan, disitulah pilihan yang tepat ditemukan. Serah pantang menyerah karena ku menyayangi. Dear Nadira, bertemu denganmu adalah takdir. Berteman denganmu adalah pilihan. Tapi hidup bersamamu adalah sebuah impian. Cukup sampai ujung usia. Lewati susah serah pantang menyerah. Karena ku menyayangimu tanpa karena. Selamanya cukup sampai ujung usia. Lewati susah serah pantang menyerah. Karena ku menyayangimu tanpa karena. Tak perlu selamanya sampai ujung usia. Karena ku menyayangimu tanpa karena. Lihat di sana. Apaan? Pintu ngebuka. Kabur gak sih? Serius tuh? Iya, masalah. Yuk, jangan hitung matikan ya. Satu, dua, tiga. But none that
you talk about.